Kami hari ini melaksanakan kegiatan dapur umum seperti biasa memasuki hari kedua. Kami menyiapkan 500 bungkus nasi bungkus beserta lauk untuk dibagikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari COVID. Harapan kami supaya masyarakat yang tetap stay di rumah bisa menikmati apa yang kami bagikan biar tetap stay di rumah. Kemudian untuk pembagiannya, nanti teman-teman, rekan-rekan dari Binmas yang akan menyalurkan kepada masyarakat sesuai dengan tempat yang akan mereka ploti. Baik, itu saja. Terima kasih. Bisa ditingkatkan lagi toh, supaya yang buat bukan cuma aja, yang parkir juga sih ya, yang parkir toh. Sudah. Karena banyak yang tuh tidak dapat apa-apa ini, sepi sekali jadi. Harapan bapak untuk ya, kedepannya? Kedepannya ya kalau bisa tiap-tiap hari lah toh, kalau memang ini ya, tiap-tiap hari buat kita ini apa, ya kita juga kasih.